Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mengunjungi dan melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di ruas Dumai Pekanbaru dan ini berada di Sirip Pekanbaru, Bangkinang dan nanti ke arah Padang. Sudah berjalan kurang lebih 40 km dan kita harapkan progresnya makin hari makin panjang dan sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain dan produk-produk yang ada di baik di provinsi Riau dan di provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik terutama dan rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.